kembali lagi bersama Lampok Champion. Saat ini saya ingin memberikan tutorial cara untuk cek saldo di ATM bersama. Oke teman-teman, cara yang saya lakukan adalah begini teman-teman. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke guys, langsung saja cara untuk cek saldo di ATM bersama teman-teman ya. Oke guys, pertama-tama kalian harus tahu di sini, lihat dulu di sekeliling ini apakah ada kamera atau benda-benda yang mencurigakan. Oke, di sini adalah nomor PIN 123 Fatimo. Untuk mengetik PIN kita ya teman-teman ya. Di sini adalah cancel, di sini adalah correction dan exit. Nanti penjelasannya di video saya berikutnya ya teman-teman ya. Oke guys, untuk cek saldo langsung saja kita praktekkan. Demikian teman-teman ya. Oke guys, di sini adalah kartu ATM kita. Kita harus menggunakan kartu ya teman-teman ya. Di sini untuk memasukkan kartu yang benar adalah, di sini adalah chipnya teman-teman ya. Chip ini harus di atas posisi panahnya, harus diarahkan ke sini. Tapi kalau terbalik dia nggak akan diterima, dia akan ditolak. Oke. Cara yang benar untuk memasukkan kartu adalah, di sini adalah chip, ini adalah panah. Kita masukkan. Oke guys, langsung saja kita masukkan dulu. Oke. Kita dorong dikit, kalau nggak bisa jangan dipaksa ya. Kita sesuai dengan keinginan mesinnya. Oke, kita lihat. Kita tunggu. Nah, di sini silakan pilih bahasa. Oke, teman-teman. Di sini adalah bahasanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Otomatis saya akan pilih, kita pilih bahasa Indonesia. Oke, di sini dibilang masukkan PIN Anda atau cancel untuk keluar, clear untuk mengulang. Oke. Di sini seperti yang saya bilang tadi, periksa dulu. Oke, untuk memberikan PIN kita tutup ya teman-teman ya. Kita tutup begini. Jangan sampai terlihat sama orang ataupun benda-benda yang ada di sini. Oke. Sekarang kita masukkan PIN, saya ke layar dulu. Oke. Oke, setelah ada panduan begini. Nah, di sini adalah untuk pencarian, untuk ambil uang, tarik tunai ya teman-teman, secara gampang ya. Di sini ada nominalnya semua. Secara gampangnya ada tombol-tombol ini juga, langsung diklik aja. Nah, di sini adalah tutorialnya untuk cara cek saldo, terutama bagi pemula ya teman-teman ya. Cek saldo adalah klik menu utama. Oke, setelah di sini ada kata-kata ganti PIN, pembayaran, cek card, informasi dan oke. Sekarang kita cari di informasi saldo. Oke, klik. Oke, saat ini saldo saya misalkan seperti ini teman-teman ya. Saldo saya segini. Nah, kalau kita untuk lanjut, kita klik lanjut. Kalau untuk tidak, tidak. Oke, kita klik tidak. Oke. Kita klik tidak. Otomatis kartunya akan keluar. Oke, kita tarik. Jangan lupa kartu harus kita keluarkan sebelumnya supaya tidak tertelan. Oke guys, demikian cara untuk cek saldo di ATM bersama. Demikian caranya. Lampok Champion, terima kasih.